Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita terbang, kita absen dulu ya. Dengan Eraldi. Nabil Lukmana. Isfaga. Oh. Nabila. Kakak adik ya? Oh. Satu Nabil, satu Nabila. Terus Farah Kartika. Udah kinclong sekarang ya. Oke, kita sekarang terbang ke Labuan Bajo. Cengkareng Labuan Bajo. Kira-kira 1 jam 45 ya atau 2 jam? Kedua jam ya. Cuaca di Andrut biasa berawan karena musim hujan. Cuaca di destination lumayan bagus, berawan. Dan kembalinya pun, penumpang kita cukup banyak ya, 160 ada? Hampir full ya. Oke, karena penumpangnya full, nanti yang duduk di emergency exit windows, kalau mereka mungkin terlalu gemuk, terlalu tua, terlalu lemah, kita pindahkan saja ke depan atau belakang. Dan pada saat rolling take off, kalau terjadi sesuatu dari suara mesin, dari kecepatan pesawat berubah, cek kondisi outside condition. Kalau seandainya ada fire, ada smoke, damage, dan lain sebagainya, info kepada cabin one. Cabin one ya? Oke. Dan cabin one, timing maksimum 1 menit. Kalau tidak ada apa-apa dari cockpit, flight attendant at station, buka pintu cockpit dan cek kondisi kita. Mungkin kita shock, mungkin kita lupa untuk memberikan komen evacuation. If evacuation required, first, before you announce evacuation, usahakan komen kita itu singkat, padat, dan tegas. Misalnya, para penumpang, pintu yang boleh dibuka adalah sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri Anda. Misalnya seperti itu. Jangan mengatakan, jangan buka pintu kanan, tapi buka pintu kiri membuat mereka menjadi ambiguity karena ada dua buah kata. Dan sebelum membuka pintu, cek kondisi di luar, apakah ada fire, smoke, obstacle, damage, dan lain sebagainya. Buka pintu yang satunya lagi. Sebelum buka pintu, seperti biasa, selector dicek. Mudah-mudahan cuaca bagus. Dan juga di sebelah kiri ada Gunung Rinjani. Di sebelah kiri lagi ada Gunung Tambora. Kalau cuaca bagus, kita bisa lihat, dan yang beruntunglah penumpang. Dia bisa lihat dari jendela sebelah kirinya. Lalu untuk ground staff, kalau seandainya mereka mau masuk, bisa diwakili oleh cabin one, kecuali teknik. And then, apalagi ada yang mau ditanya? Oh ya, ada satu hal yang mungkin bisa saya titipkan pada saat announce, boarding announce. Terima kasih Anda telah terbang bersama Citylink. Itu kita ganti menjadi terima kasih Anda telah memilih Citylink. Thank you for choosing Citylink. I'm done cleaning up your mess. Found myself.
we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Ini kita berada persis di atas puncak Gunung Agung pada ketinggian 15.500 kaki. Hari ini Gunung Agung nampak cerah sekali dan sangat berdamai. Selamat menikmati penerbangan ini. Baik, barusan Anda telah menyaksikan indahnya kaldera atau puncak Agung Volcano. Agung Volcano dengan ketinggian 3.142 meter adalah gunung yang tertinggi di Bali. Tapi di balik indahnya Gunung Agung yang telah Anda saksikan tadi, tahukah Anda bahwa 58 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 Maret 1963, telah terjadi erupsi, di mana akibat dari meletusnya Gunung Agung yang meninggal hampir 1.500 orang penduduk Bali dan sekitarnya. Debunya pun mencapai 1.000 km dan mencapai ke Surabaya serta Madura. Walaupun Gunung Agung pernah meletus sebelum dan sesudahnya, namun tidak sebesar tanggal 16 Maret tahun 63 pada saat itu. Dan itulah letusan yang terbesar sepanjang sejarah dari Gunung Agung. Oke, tidak semua orang yang beruntung bisa menyaksikan keindahan puncak Gunung Agung seperti yang Anda lihat tadi. Karena jarang-jarang Anda naik pesawat bisa menyaksikan cuaca cerah dan persis berada di atas gunung seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut menuju ke Gunung Rinjani di Lombok. Seperti apa Gunung Rinjani? Di tengah Gunung Rinjani terdapat Danau Segara Anak. Oke, kita saksikan nanti. Selamat terbang. Keep flying with me. Ini adalah Gunung Rinjani, dan di tengah Gunung Rinjani terdapat sebuah danau yang bernama Segara Anakan. Ketinggian Rinjani kurang lebih 13.200 feet. Baru saja Anda saksikan tiga buah volcano, yaitu
Anda akan saksikan volcano Gunung Tambora, yang mana Tambora ini adalah gunung yang paling dahsyat pada saat erupsi, tepatnya pada tahun 1815. Erupsi ini betul-betul sangat menyedihkan, menewaskan lebih dari 80 ribu orang, diantaranya 47 ribu orang di Sumbawa, 44 ribu orang kurang lebih di Lombok. Selama satu tahun hampir tidak ada matahari, gelap, selalu gelap. Dan letusan Gunung Tambora ini adalah yang terdahsyat di dunia, sehingga sepanjang tahun di musim panas atau tidak ada musim panas sepanjang tahun, bahkan di Afrika maupun di Afrika Selatan, terjadi salju di musim panas, baru kali itu terjadi. Letusannya sampai mencapai 2.600 km. Terdengar sejauh 2.600 km. Gunung Tambora awalnya 4.300 meter sebelum meletus. Lalu setelah meletus, ketinggiannya berkurang menjadi 2.850 meter. Gunung Tambora masih berstatus aktif hingga saat ini. Jadi, beruntunglah kita-kita yang tidak mengalami tahun 1815 yang begitu sangat fenomenal. Oke, kita sudah saksikan semua gunung. Sebentar lagi, mudah-mudahan cuacanya baik. Kalau cuaca baik, Anda termasuk salah satu atau salah sekian penumpang yang beruntung bisa menyaksikan 3 buah volcano berturut-turut selama penerbangan menuju Labuan Bajo. Terima kasih, selamat terbang, selamat menyaksikan keindahan alam Indonesia. Adios, amigos. Saat ini kita berada di atas Gunung Tambora. Gunung Tambora saat ini ketinggiannya adalah 2.850 meter. Padahal sebelumnya gunung ini mempunyai ketinggian 4.300 meter. Namun setelah meletus tahun 1815 yang menewaskan 71 ribu orang, gunung ini sekarang tinggal ketinggian hanya 2.850 meter. Selamat menyaksikan keindahan bumi Indonesia. Kalian, kami baru saja mendarat di Labuan Bajo. Ini yang Anda lihat Pulau Komodo. Informasi dari saya, bagi Anda yang belum pernah pergi berkunjung ke Labuan Bajo,
yang mau berwisata ke Pulau Komodo, saran dari saya, kalau bagi para wanita yang sedang datang bulan, saya sarankan untuk tidak datang ke Pulau Komodo. Karena Komodo dapat mencium jarak sekian ratus kilometer, mencium bau darah. Jadi itu yang kami sarankan bagi para wanita yang sedang datang bulan, tundalah keberangkatan Anda menuju ke Komodo. Dan dulu apabila kita mau ke Komodo, tapi sekarang saya belum pernah ke sana. Saya datang terakhir tahun 92. Kami membawa kambing sendiri, dipotong di sana, dan kita sebar di kambing yang sudah mati tadi, sehingga berdatanganlah semua Komodo tersebut. Namun kali ini, jujur saya belum pernah ke sana lagi. Jadi mungkin Anda bisa buktikan sendiri, kalau untuk datang ke Komodo, datanglah pada saat Anda lagi sehat. Baik, selamat berkunjung ke Pulau Komodo. Girl, I can never have